Assalamualaikum. Hari ini Dapur Muslimah mau membuat tekwan. Peserta kuahnya, bila tidak ketinggalan, kalian lihat sampai habis ya. Bismillah, memasak dengan bahagia. Pertama, saya masukkan tepung terigu segitiga 15 sendok makan. Selanjutnya, saya masukkan Royco 1 bungkus. Lalu saya masukkan merica setengah sendok teh, garam 1 sendok teh, dan gula 1 sendok teh. Lalu saya tuangkan air secukupnya. Kemudian aduk rata. Kemudian masukkan air bertahap demi bertahap. Lalu saya aduk rata. Setelah adonannya bentuknya seperti ini teksturnya, saya masukkan ebi ke dalam adonan. Ebi ini adalah ebi yang sudah dihalus kasar. Dan ebi ini sebanyak 20 gram. Lalu saya aduk. Selanjutnya saya masukkan tepung tapioka 17 sendok makan. Kemudian saya aduk rata. Selanjutnya masukkan irisan daun bawang ke dalam adonan. Lalu aduk rata. Setelah adonan tekwannya seperti ini teksturnya, maka siap kita bentuk menjadi tekwan. Kasih minyak 3 sendok makan ke dalam air yang digunakan untuk merebus tekwan, yang mana berfungsi agar adonan tekwan yang satu dengan yang lainnya tidak menempel waktu direbus. Selanjutnya masukkan air 1 liter untuk membuat kuah tekwan. Tekwannya sudah selesai direbus. Masukkan garam setengah sendok makan. Lalu masukkan merica bubuk setengah sendok teh. Selanjutnya masukkan bawang putih 3 siung yang sudah dicincang kasar. Masukkan 1 bungkus Royco atau sesuai selera. Lalu saya aduk rata. Kuah tekwannya sudah matang. Alhamdulillah sudah jadi dan sudah selesai. Sekarang siap disajikan tekwan beserta kuahnya. Selamat mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum.